Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata mutiara Syekh Ali Jabir tentang sabar. Setiap kali saya ditimpa musibah, saya selalu mengucapkan Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya punya prinsip hidup, orang yang punya salah kepada saya akan saya doakan semoga Allah mengampuninya. Namun ketika saya punya salah, saya berdoa, ya Allah, ampunilah saya. Islam mengajarkan kalau tidak bisa membalas sesuai, tidak berlebih-lebih, lebih baik diam, lebih baik lagi sabar, lebih baik lagi ikhlaskan, lebih sempurna lagi maafkan. Kebahagiaan itu ibaratnya kupu-kupu. Jika kau mengejarnya, ia melarikan diri darimu. Tapi jika kau duduk dengan tenang, ia akan turun ke tanganmu. Maka bersabarlah, karena sabar itu indah. Kemuliaan akhlak seseorang bukan di saat santai, tapi kemuliaan diuji saat ditimpa musibah. Insya Allah, semua kejadian ada hikmah. Saya percaya dan yakin tak ada yang buruk dari Allah. Mungkin pandangan kita buruk, tapi di balik keburukan itu ada kebaikan. Saya lebih baik mengalah daripada harus bertengkar. Saat dicaci di media sosial, saya sampaikan terima kasih banyak, nasihat Anda sangat berarti bagi saya. Terima kasih banyak sahabatku semuanya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.